Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Ujo78 channel dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Berikut hasil lengkap sesi pertama, hari kedua kejuaraan bulu tangkis beregu campuran Asia 2023, hari Rabu 15 Februari tahun 2023, beserta klasemen sementara. Hasil lengkap badminton Asia Mixed Team Championship 2023 sesi pertama jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dari lapangan 1 grup C, Indonesia menang 5-0 atas Bahrain. Sedangkan hasil dari lapangan 4 dari grup C, Thailand menang 5-0 atas Lebanon. Dan hasil dari lapangan 3 untuk grup A, Korea Selatan menang 5-0 atas Uzbekistan. Dan hasil dari lapangan 2 untuk grup A, China untuk sementara memimpin dengan 3-0 atas Singapura. Jadwal lanjutan untuk sesi kedua dan sesi ketiga hari Rabu 15 Februari 2023. Untuk sesi kedua jam 16.00 waktu Indonesia Barat, Jepang versus Hong Kong, Chinese Taipei versus Pakistan. Dan untuk sesi ketiga jam 20.00 waktu Indonesia Barat, India versus Uni Emirat Arab, Malaysia versus Kazakhstan. Thailand versus Bahrain dan Suriah versus Lebanon. Berikut daftar klasemen sementara badminton Asia sampai dengan hari kedua. Grup A, China memimpin dengan koleksi 2 poin, disusul Korea Selatan 2 poin, Singapura dan Uzbekistan poin kosong. Sedangkan untuk grup B, India memimpin dengan 1 poin, disusul Malaysia 1 poin, Uni Emirat Arab dan Kazakhstan kosong. Dan klasemen sementara untuk grup C, Indonesia untuk sementara memimpin dengan koleksi 3 poin, disusul Thailand 2 poin, Bahrain di peringkat ketiga dengan 1 poin, Syria dan Lebanon kosong. Sedangkan klasemen sementara untuk grup D, Jepang memimpin dengan 1 poin, disusul Hong Kong 1 poin, Chinese Taipei dan Pakistan poin kosong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo78 channel.